Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery dari PO Pesona Indah. Ini adalah armada kelima. Dan bagi kalian yang berminat dengan livery polosnya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk livery-nya seperti ini ya. Ini livery dari channel YouTube-nya Grom. Untuk livery vektornya ya. Dan untuk lainnya ini ada yang dari Grom, ada yang dari Google ya, untuk stiker-stikernya ini. Dan langsung saja kita akan merapi suatu livery-nya ini. Dan bagi kalian yang nanti mau mendownload livery polosnya, nanti silakan tonton videonya sampai habis ya, karena nanti ada passwordnya. Dan langsung saja kita akan review untuk livery-nya ini. Untuk dari depan di sini ada tulisan Jetway 3 Voyager. Lalu di bawahnya ada tulisan pariwisata. Dan untuk di topinya di sini ada tulisan Eleng Marang Gusti ya, sama julukannya yakni El Telo. Untuk julukannya saya tidak kasih di kaca karena menghalangi pandangan ya untuk julukan kalau di kaca. Lalu ke bawah lagi ada tulisan Pesona Indah sama logo Mercedes-Benz. Karena ini sudah menggunakan mesin Mercedes-Benz ya untuk sasisnya. Dan di sini ada plat nomor juga. Lanjut kita bergeser ke samping bagian kiri. Untuk samping bagian kiri di sini ada tulisan logo Pesona Indah yang besar yang berwarna hijau kebiruan ya. Lalu ada tulisan Mercedes-Benz dan juga PE05 Bisef ya, karena ini adalah armada kelima dari PO Pesona Indah. Lalu ada tulisan lagi New Super High Tech 3 plus, dan ada strapnya dari channel YouTube nya Grom ya. Lalu untuk di kacanya di sini yang di depan ini ada tulisan Good Design Indonesia. Lalu untuk di belakangnya selendang itu ada tulisan Bus Pariwisata, Pramuka Repo, Setara Bus, Fasilitas, sama Madiun Kampung Silat ya. Dan untuk di tengahnya bagian atasnya Pramuka Repo sama Setara Bus ini ada tulisan Premium Coach. Dan bedanya dari armada yang lain, di sini sudah dilengkapi fasilitas baru ya, seperti YouTube, PS5 sama Netflix. Ini inovasi yang terbaru dari PO Pesona Indah. Lalu di belakangnya ada tulisan reservasi download aplikasi Pesona Indah ya, sama logo Instagramnya. Kita bergeser ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini seperti sebelumnya ya, dari armada PO Pesona Indah. Perbedaannya hanya di sini ya, ada penambahan stiker reservasinya. Mungkin yang lain sama ya Mas Ian. Kalau di samping kanan ini perbedaannya cuma ada stiker ini ya, spesifikasi dari busnya ini. Dan kita cek untuk bagian interiornya. Untuk bagian interiornya seperti ini ya, karena ini menggunakan Mercy, tidak menggunakan Scania. Ini keren banget, kalian wajib coba ya. Apalagi vektor dari channel YouTube-nya Grom itu bagus-bagus banget. Dan bagi kalian yang berminat dengan livery polosnya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Nanti saya sertakan linknya di bawah ya. Atau kalian ingin vektornya, nanti saya juga sertakan untuk channel YouTube-nya
ground ya untuk vektornya ini. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Bujit Mania.